two, three, four. キラキラと眩しいあなたに心奪われてしまいそう。惹かれていく私バカね。光るあなたは宝石のよう。Suasana terkini guys, ya. Badai salju dan semuanya mati kaideng, mati lampu semuanya tuh. Oh my god, itu juga serem banget, lampunya jadi kedap kedip seperti itu. Ini mobilnya juga, kalau mau pulang mana orangnya, mau pulang malah nggak ada supirnya, gimana ya ini. Lelah, serem. Kelihatan sedikit. Ah, kare-kare. Ayo. Ayo. Akhirnya supirnya datang, guys. Yang mana dulu ini? Depan. Oh my god. Ya. Depan. Assalamualaikum sedulur, balik maning ning channel YouTube Enyong. Nah, ge sedulur, ge kan lagi mati lampu ya, kawit mau bengi. Jadi aku ge wis kehabisan makanan, arep belanja sebenarnya sih. Yuk, ikutin terus yuk. Hey deng, lu. Hey deng. No. No. Uh-oh. Yoga. Daki nai. Nah, teori mas. Apa itu kanjinya, Stefilop? Saudane. Ya kan guys, ternyata sudah tutup karena mati lampu juga. Gimana ini? Itu. Aduh, baik toh. Ini pengumumannya dari itu sih. Mana ini guys? Tutup. Guys, song guys, kita udah ke Sebun tutup. Udah ke rumah kami, Drator tutup semua. Gimana dong kelaparan saya? Ini soalnya posisi lagi mati lampu ya guys. Kemarin itu ada badai salju, jadi semuanya kan mati ya. Mungkin pemadaman juga sih kayaknya sih, soalnya banyak kabel yang putus di jalan. Kirain masih pada mau buka, ternyata nggak buka guys. Nggak tahu ini kita mau makan apa guys. Oh no. Mati lampu ya ampun. Baru kali ini loh aku ngalamin di Jepang tuh mati lampu kayak gini sampai semuanya pada tutup. Jadi selama ini ya? Iya. Sampai hampir sehari nggak sih? Iya, sehari lebih. Sehari ya benar. Kan dari kemarin siang. Siang ya. Oh my god. Maksudnya kemarin siang mah udah mulai kayak apa? Mati terus nyala, mati nyala. Puncaknya sore baru mati terus. Iya, mati terus tuh. Benar-benar sampai hari ini nih belum nih. Jam sekarang belum. Nggak tahu sampai kapan nih kabelnya masih pada berserakan di jalan. Aduh gimana nih ya Allah, mudah-mudahan bisa segera nyala lagi. Soalnya ini musim dingin guys. Bayangin. Bayangin kalau gak ada tanbul, gak ada stobo tuh, aduh. Alamak jreng. Alah. Kita nih lihat. Kambini juga pada tutup. Iya. Tuh saljunya yang udah dikeruk. Jalan. God. Ini drugstore juga tutup. Oh ho ho. Ini udah kayak roti apa. Ini untungnya udah dikeruk guys jalannya. Coba kalau enggak lihat. Hati-hati loh, kena kepleset loh. Salam-salam untuk warga ngapak, Dek. Halo, guys. Salam kah muka ini. Kotor gimana?
Jeng, mau ngapain Jeng? Patuk. Jeng ngapain nongkrong di depan pacingko ge? Wala dede nongkrong. Wali jatah siapa? Wali jatah pacingko. Jadi pemandu. Masih berusaha mencari tempat makan yang masih buka, guys. Mudah-mudahan ada sih ya. Laper banget yakin, guys. Semalam itu dikasih ramen. Tapi ramennya itu anak butani kuning. Oh iya tah? Iya, Bang. Mau dimakan sih? Enggak tahu, aku mah belum buka. Oh. Aku mau tak makan, tak aja. Oh iya, anak butani kuning ya wis lah. Mangan kae nih. Bapak isi kacang merah, alhamdulillah. Oh, aku isi butaniku. Oh, so? Iya. Aku kacang merah, bes setengah dong. Mau energi, mau banyak panas. Orang anak, sana anaknya baju banget kankeran. Aku beli untung selam sereal. Aku makan nasi sih, sebenarnya esana nasi mau beli. Sama ini esana sereal? Sereal energen? Sereal. Oh, orang dua esana sereal. Kamu sendiri ya? Kurang ngerti ya, aku jarang makan sereal. Malah hujan maning salju nek. Ya, ya kan apa. Mati lampu guys, yuk kita lihat tadi kita mana. Sana guys ada kabelnya yang terputus karena angin, badai angin semalam. Hati-hati guys. Ayo mbak. Rasa seluncuran gak sih ini nanti? Astagfirullahaladzim. Anginnya gede banget. Ih. Malah copot maning dia, Jan. Nana bain. Oh, dua kepleset. Yeah.
tahu nggak sih ke 7-Eleven tutup, ke drugstore tutup, ke Murakami tutup. Padahal udah bawa tas segede ini, udah siap-siap mau borong makanan. Ternyata dong, nggak dapat apa-apa, guys. Ada sih guys, ada kabel putus lagi ini. Tuh ada lagi tuh depan nih kabel. Oh, kabel ini tuh ngalur nih. Kabelnya ketutup salju. Serem. Biasa topi Harry Potternya. Iya. Tuh kabelnya, guys. Ada yang copot lagi. Walalala banjir, guys. Banjir, banjir liwat ndi ki? Banjir. Saljunya mencair. Tapi alhamdulillahnya kita udah sampai ke rumah, terus berapa saat kemudian badai salju lagi, guys. Dan alhamdulillahnya kita nggak sampai kena badai salju tadi waktu di perjalanan. Alhamdulillah ya. Oke sedulur, cukup sekian ya video aku kali ini, karena aku pengen sharing ini pengalaman pertama aku mengalami mati listrik di daerah Jepang ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.